بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita sudah masuk tanggal 20 Syaban. 20 Syaban 1442 Hijriah. Berarti tinggal 10 hari lagi insyaallah kita masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barakah Ramadan dan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan program menghafal seluruh Al-Quran yang sudah sampai pada surah As-Saffat, surah yang ke-37. InsyaAllah kita baca bagian terakhir, yaitu ayat 164 hingga 182. 164 hingga 182. Baik, kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnus saffuna wa inna lanahnu al-musabbihuna wa in kanu layaqulun law anna 'indana dhikran min al-awwalina lakunna 'ibadallahil mukhlishina fakafaru bihi fasawfa ya'lamun ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 169, al-mukhlasin, boleh dibaca al-mukhlisin, lamnya di kasrah. Mukhlis, ikhlas. Mukhlas, orang yang dipilih. Ayat 171, walaqad, ini dalnya bisa dihilangkan sehingga menjadi idgham, menjadi huruf sin. Walaqas sabaqat idgham namanya ya, idgham dal kepada sin. Kemudian bagian-bagian akhir dari ayat ini, kalau ini merupakan jamak mudzakkar salim seperti al-alamina, maka ini bisa ditutup dengan ha sakat, alamina mursalina, karena ini semuanya adalah apa? Isim-isim jamak mudzakkar salim, mungdzarina dan seterusnya. Adapun tafsir ayat-ayat ini secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma minna, dan tidaklah dari kalangan kami
illa kecuali lahu bagi dia maqamun ada kedudukan ma'lumun yang diketahui. Maksudnya setiap malaikat memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di langit. Atau semua malaikat memiliki tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat petugas menjaga pintu langit pertama. Ada malaikat petugas penjaga pintu langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada malaikat-malaikat petugas pemikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat petugas wahyu, ada malaikat petugas pencatat amal manusia. Semuanya memiliki kedudukan-kedudukan dan jabatan-jabatan dan tugas-tugas dari Allah. Maka yang dimaksud wa ma minna, kami ini adalah kami para malaikat. Malaikat-malaikat itu punya kedudukan masing-masing. Kemudian Allah mengatakan wa inna, dan sesungguhnya kami para malaikat, lanahnu, sungguh kami ini as-safun, orang-orang yang bersaf atau berbaris. Maksudnya para malaikat kalau mereka melakukan salat, mereka juga berbaris. Jadi para malaikat juga melakukan salat. Salatnya di mana? Malaikat itu punya Ka'bah. Ka'bahnya di langit pertama. Namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Kalau kita di bumi ada Ka'bah. Ka'bah ini kalau kita naik dari Ka'bah terus lurus ke langit, lurus ya, jangan belok-belok, maka kita akan ketemu di langit itu adalah Baitul Izzah. Nah, itu Ka'bahnya para malaikat. Mereka salat di situ. Mereka berbaris kalau salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah?" Tidakkah kalian itu berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat inda rabbiha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat apa, yutimmunas salata bisufufil awal, mereka menyempurnakan salat dengan memenuhi saf-saf yang pertama. Saf pertama penuhi dulu, kalau belum penuh jangan mulai saf yang kedua. Wa yatarasuna, dan mereka saling rapat, pundaknya rapat menempel, kakinya rapat menempel, fisofi, di dalam saf tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para malaikat kalau sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga berbaris dan barisannya rapat dan barisannya safnya dipenuhi. Karena itu Sayyidina Umar kalau beliau menjadi imam, beliau biasanya mengatakan, "Yuridullahu minkum antasuffu kal malaikat." Allah menghendaki terhadap kalian wahai umat Islam untuk berbaris seperti barisan para malaikat. Maka beliau sering mengatakan taqaddam anta ta'akhkhar anta. Kamu wahai bapak, kamu panjenengan kurang maju. Anda wahai bapak, panjenengan kurang mundur. Nah, itu sebelum Sayyidina Umar Allahu Akbar takbir, dia gitu dulu. Yang kurang maju disuruh maju, yang kurang mundur suruh mundur. Baru kemudian kalau sudah lurus betul-betul seperti para malaikat lurus, okay. Nah, baru kemudian dia memulai takbir Allahu Akbar. Demikianlah tugas imam. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya kami para malaikat, lanahnu, sungguh kami adalah al-musabbihun. Apa artinya musabbih? Ada dua makna. Makna yang pertama yang kita kenal, al-musabbih, orang-orang yang bertasbih. Jadi malaikat itu bertasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanarabbiyal bihamdi. Dan tafsiran ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ahabbul kalami ilallahi ta'ala, ucapan paling disukai Allah, mastafahu allahu limalaikatih, ucapan yang dipilih oleh Allah untuk wiridnya para malaikat. Apa wiridnya para malaikat? Subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Riwayat Imam Tirmidzi sahih. Tafsir yang kedua, musabbihun, maksudnya adalah musallun, melakukan salat. Dan ini benar juga, karena memang para malaikat melakukan salat. Dan memang tasbih itu adalah nama lain dari salat. Jadi dalam Islam, salat itu disebut dengan banyak nama. Salat disebut dengan salat, disebut juga dengan sujud, disebut juga dengan rukuk, disebut juga dengan qiyam, disebut juga dengan tasbih.
contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, saya carikan yang sahih saja ya. Karena hadis yang tertampil di sini yang dhaif, saya carikan yang sahih. Ini nih. Irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum. Rukuklah dua rakaat ini, maksudnya salatlah dua rakaat ini fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Dua rakaat apa? As-subhata ba'dal maghrib. Tasbih setelah maghrib, maksudnya salat sunnah setelah maghrib. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita disuruh oleh Nabi salat sunnah setelah maghrib, bukan dilakukan di masjid, tapi dilakukan di rumah. Jadi wirid selesai pulang, enggak salat sunnah. Kecuali kalau kita ingin i'tikaf di masjid, setelah maghrib kita enggak pulang ke rumah, kita baca Quran, otomatis salat sunnahnya di masjid. Atau ada pengajian, tidak usah pulang ya, karena kan langsung mendengarkan pengajian, ya sudah salat sunnahnya di masjid. Nah, di sini Nabi menyebut salat sunnah dengan istilah subhah atau tasbih tadi. Nah, maka musabbihun di sini boleh diartikan orang-orang yang salat. Maka para malaikat itu mereka ahli salat juga ahli tasbih. Mereka sering bertasbih dan mereka sering salat. Kemudian Allah mengatakan wa in kanu, dan sungguh adalah mereka, maksudnya mereka orang kafir, la yaqulun, sungguh mereka berkata. Apa perkataan mereka? Mereka berkata lau anna, kalaulah bahwasanya indana, ada pada kami zikron, peringatan, minal awwalina, dari orang-orang terdahulu, lakunna, sungguh adalah kami menjadi ibadallahi, hamba-hamba Allah, al-mukhlisin, yang ikhlas-ikhlas, atau kalau al-mukhlasin, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan apa? Mereka mengatakan, kalau kami punya kitab, ya zikran itu maksudnya kitab, kalau kami punya kitab dari orang-orang terdahulu, pasti kami jadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Artinya mereka mengatakan apa? Bahwasanya mereka tidak punya kitab. Kitab yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bukan kitab asli, itu hanya kitab buatan Muhammad aja itu. Ya. Kalau kami punya kitab, maka kami pasti jadi orang-orang ikhlas. Tapi faktanya mereka setelah dikasih kitab oleh Allah, dikasih kitab Quran, malah tidak terima. Malah apa? Fakafaru bihi. Lalu mereka kafir terhadap kitab tersebut. Fasaufa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui. Maksudnya mengetahui bagaimana akibat dari kafirnya tadinya. Mereka dulu sebelum datang Quran, mereka mengatakan kalau kami punya kitab, kami pasti akan menjadi orang-orang yang ikhlas, akan beramal, akan beribadah. Begitu diturunkan Quran, tidak mengikuti, malah kafir. Nah, maka di sini Allah mengancam, saufa ya'lamun, mereka akan tahu bagaimana nanti akibatnya gara-gara kafir terhadap Al-Quran. Allah mengatakan walaqas sabaqat, dan sungguh-sungguh telah mendahului kalimatuna, kalimat kami, maksudnya ketetapan kami, li'ibadina, untuk hamba-hamba kami, al-mursalin, yang merupakan para rasul-rasul. Apa ketetapan Allah? Ketetapannya adalah innahum, sesungguhnya mereka para rasul, lahum, sungguh mereka itu, al-mansurun, orang-orang yang pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah menetapkan rasul itu pasti ditolong Allah, tidak mungkin kalah, tidak mungkin. Sebagian orang kritis bertanya, Pak, kenapa ada rasul yang dibunuh oleh umatnya? Nabi Zakaria dibunuh oleh umatnya, anaknya yaitu Nabi Yahya dibunuh juga oleh umatnya. Katanya ditolong Allah, kok dibunuh, ini gimana? Ini kan berarti ditelantarkan sama Allah. Mana janji Allah katanya menolong rasulnya? Nah, maka jawabnya adalah rasul itu ada dua macam. Ada rasul yang disuruh perang, ada rasul yang tidak disuruh perang. Yang dijamin oleh Allah pasti ditolong, ini adalah rasul yang disuruh perang. Pasti akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin perang kemudian kalah, kemudian mati, tidak mungkin.
sebagaimana Allah mengatakan pada ayat yang lain pada surah Al-Mujadilah ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan, sungguh betul-betul aku akan mengalahkan dan juga rasul-rasulku akan mengalahkan. Jadi rasul tidak mungkin terkalahkan, tapi maksudnya rasul yang disuruh perang oleh Allah. Nabi Muhammad disuruh perang dengan orang-orang Quraisy. Nabi Musa disuruh perang dengan orang-orang Mesir, Fir'aun. Nabi Isa disuruh perang dengan Jabarin atau siapa itu, Nah, tapi Nabi Musa kemudian katanya dibunuh. Gak mungkin Nabi Isa dibunuh, karena disuruh perang pasti menang. Maka Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang beliau di langit, nanti akan turun pada akhir zaman. Adapun seluruh Rasul tanpa terkecuali itu pasti mangsurun, itu pasti ditolong oleh Allah. Tapi maksudnya ditolong dengan hujjah, dengan dalil. Semua Nabi tidak mungkin kalah hujjah, kalah debat dengan umatnya, enggak mungkin. Seandainya ada umatnya yang mendebat, ya Rasul, apa buktimu kamu Rasul? Ya, kamu paling Rasul palsu, ngaku-ngaku Rasul saja. Nah, kemudian Rasul ini membawakan bukti, pasti dia menang. Kenapa? Sudah disangoni oleh Allah setiap Rasul dengan hujjah yang kuat, dalil yang kuat bahwa dia betul-betul Rasul, sehingga tidak mungkin hujjahnya terkalahkan. Nah, kalau itu berlaku untuk semua Rasul, tidak peduli apakah itu Rasul yang disuruh perang atau yang tidak disuruh perang. Tetapi kalau yang ditolong maksudnya dalam perang, itu ayat ini hanya berlaku untuk Rasul-Rasul yang disuruh perang saja. Kemudian Allah mengatakan, wa inna jundana, dan sesungguhnya tentara kami, lahumul ghalibun, sungguh merekalah orang-orang yang pasti menang atau pasti mengalahkan. Ayat ini sama dengan ayat yang lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladheena amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berwali kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya kelompoknya Allah itulah orang-orang yang pasti menang. Jadi yang dimaksud jundana, pasukan kami atau tentara kami, itu maksudnya adalah hizballah, kelompoknya Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Quran, isinya kan dua kan, kabar sama hukum. Kabarnya diimani, hukumnya ditaati. Nah, itu namanya hizbullah, kelompoknya Allah. Iman sama taat kepada Allah itu hizbullah. Nah, sekarang kenapa umat Islam kok tidak menang? Umat Islam kok kalah sekarang ini? Karena umat Islam belum hizbullah. Ngakunya saja hizbullah, tetapi belum hizbullah. Buktinya masih banyak syirik, itu berarti belum iman. Buktinya masih banyak pelanggaran terhadap hukum Islam, itu berarti belum taat syariat Allah, belum melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau umat Islam sudah menjadi hizbullah, ayat ini pasti akan berlaku, pasti Allah akan memenangkan umat Islam. Allah mengatakan fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu wahai Nabi dari mereka, mereka orang-orang kafir maksudnya, hatta hinin, sampai suatu saat. Ayat ini diperselisihkan ulama. Sebagian mengatakan ayat ini sudah mansukh. Mansukh maksudnya apa? Sudah tidak berlaku. Berpalinglah dari orang kafir sampai suatu saat. Maksudnya tidak usah menggubris orang kafir. Enggak usah menggubris gangguan dari mereka. Fokus saja ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganggu, disakiti enggak usah dibalas, enggak usah digubris. Lah, ayat ini dikatakan mansukh oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena setelah itu muncul perintah perang. Nah, perintah perang ini kan berarti menggubris orang kafir. Mereka menantang, kita lawan. Nah, itu namanya menggubris. Nah, maka kata-kata hatahin sampai suatu saat ini ditafsiri oleh kelompok yang mengatakan bahwa ayat ini sudah mansukh. Maksudnya ini adalah hin, ini adalah sampai suatu saat, yaitu sampai perang Badar.
Begitu sudah perang Badar, berarti sudah diizinkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir kemudian habis ditumpas oleh Nabi dan kaum muslimin. Nah, maka baru saat itulah umat Islam menggubris tantangan orang-orang kafir, mereka melawan orang-orang kafir, dan mereka orang-orang kafir dikalahkan oleh umat Islam. Kalau kita katakan bahwa ayat ini tidak mansukh, berpalinglah dari orang-orang kafir sampai suatu saat. Kalau dianggap tidak mansukh, kalau dianggap masih berlaku, maka maksudnya adalah berpalinglah dari orang-orang kafir sampai nanti hari kiamat. Jadi kita tidak usah pusing-pusing ngurusi orang kafir. Ya kalau mereka perang ya kita angkat pedang. Tapi kalau mereka hanya mencemooh misalnya, jadi misalnya mencibir kita, misalnya jenggotan dianggap kambing misalnya, atau misalnya cingkrang dianggap kebanjiran misalnya, kemudian diejek kita bahwa kita adalah orang-orang yang tertipu oleh agama, itu enggak usah digubris orang-orang kafir yang ejek begitu. Kenapa? Karena bukan tugas kita untuk menggubris mereka. Biarkan, mereka nanti akan tahu sendiri siapa yang benar, siapa yang salah, kalau sudah nanti hari kiamat. Nah, maka hatahin ya, sampai hari kiamat. Enggak usah digubris mereka sampai hari kiamat. Nanti kalau sudah masuk hari kiamat, mereka akan tahu kan, yang benar mereka atau kita. Nah, nanti orang-orang yang ngecek kita di dunia itu, boleh kita di akhirat kita tanya. Nah, saiki sing benar sapa? Kowe apa aku? Nih. Katamu saya ini adalah orang sesat karena setiap hari sholat 5 waktu. Katanya ini adalah orang-orang sesat yang tertipu oleh agama. Sudah mengumpulkan banyak duit kemudian disuruh mengeluarkan zakat. Katanya tertipu oleh agama, ditipu oleh agama. Orang sudah rekoso mengumpulkan duit kok malah disuruh mengeluarkan. Ditipu agama kata mereka. Nah, maka setelah masuk di alam akhirat baru mereka sadar bahwa yang benar adalah umat Islam. Maka mereka pasti akan menyadari hal tersebut. Allah mengatakan wa absirhum, dan lihatlah mereka. Fasaufa, maka akan yubsirun, mereka melihat. Maksudnya apa? Absirhum, lihatlah mereka di dalam pelanggaran mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilarang untuk zina tapi zina, dilarang untuk riba tetap riba, dilarang untuk makan babi tetap makan babi, dilarang minum minuman keras tetap minum minuman keras. Lihatlah apa yang mereka lakukan itu. Fasaufa yubsirun, mereka nanti juga akan melihat, maksudnya melihat akibat dari tingkah mereka tersebut. Yang zina ternyata dimasukkan dalam neraka, ada hukuman khusus untuk orang-orang yang ahli zina. Yang suka minum minuman keras ternyata dimasukkan dalam neraka, ada hukuman khusus bagi orang-orang yang suka minum minuman keras misalnya, dan sebagainya. Nah, maka fasaufa yubsirun, mereka akan mengetahui bagaimana akibat dari tingkah mereka di dunia. Allah mengatakan afa bi'adzabina, apakah terhadap siksa kami yasta'jilun, mereka minta segera. Maksudnya Allah mengingkari perkataan orang-orang kafir yang minta disegerakan diturunkan siksa. Misalnya perkataan mereka kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surah Al-Anfal ayat 32, wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samaa aw itina bi'adzabin alim. Ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, jika adalah ini memang kebenaran dari engkau, maka hujanilah kepada kami bebatuan dari langit, atau datangkan kepada kami siksaan yang menyakitkan. Jadi mereka nantang, kalau memang agamamu benar, buktikan dengan diturunkannya siksa sekarang. Enggak usah nunggu hari kiamat, katanya Allah Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa berarti turunkan siksa sekarang bisa. Buktinya enggak bisa turunkan siksa sekarang. Itu mereka nantang gitu. Maka Allah katakan di sini, afa bi adzabina yasta'jilu? Apakah mereka minta segera terhadap siksa kami? Nah, maka Allah katakan, fa idza nazala, apabila sudah turun siksa itu, bisa hatihim, pada halaman mereka, pada area mereka, pada tempat tinggal mereka, fasa'a, maka pasti buruk, sobahul mungdarin, paginya orang-orang yang diberi ancaman. Kenapa disebut pagi? Karena biasanya siksa muncul malam hari. Nah, paginya sudah ludes habis total. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan tentang ashabul jannah pada surah Al-Qalam ayat 17.
Ashabul Jannah ini orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan kebun-kebun yang banyak, tapi tidak mau bersyukur, mereka pelit, tidak mau sedekah sedikit pun sama sekali. Akhirnya fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Turunlah kepada mereka, kepada kebun mereka, satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka sedang tidur. Nah, maka siksa Allah biasanya turun pada waktu malam hari. Pagi hari mereka sudah dapati kebun mereka kosong hampa. Nah, inilah yang dimaksud fasa asbahul mungdarin. Jeleklah paginya orang-orang yang diberi ancaman tadi. Allah mengulangi lagi perintahnya, wa tawalla anhum hatta hin. Berpalinglah dari mereka sampai suatu saat. Tidak usah gubris mereka sampai suatu saat. Wa absir, dan lihatlah penyimpangan-penyimpangan mereka, fasaufa yubsirun, maka mereka juga akan melihat akibat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, yaitu Allah, Rabbil Izzati, Rabb yang memiliki keagungan, amma yasifun, dari segala yang mereka sifatkan. Maksudnya Allah maha suci dari keburukan-keburukan yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Misalnya Allah punya anak, Allah punya istri dan sebagainya, Allah maha suci dari itu semuanya. Ada satu riwayat yang bagus saya bacakan di sini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang senang untuk mendapatkan timbangan yang sempurna, maksudnya pahala yang banyak, falyaqra hadhihi al-ayah 3 marrat, hendaklah dia membaca ayat ini 3 kali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Demikian juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang senang untuk mendapatkan timbangan yang sempurna, hendaklah dia mengatakan ketika selesai dari salatnya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi ini semuanya bukan sabda Nabi ya, perkataan Ali bin Abi Thalib. Wassalamun, dan keselamatan alal mursalin, atas para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi yang diutus untuk menyampaikan dakwah, disebut para rasul. Jumlah para rasul ada 315 rasul. Semuanya Allah katakan salamun alaihim, selamat atas mereka. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Maksudnya maha suci bagi Allah atas segala nikmatnya, dan termasuk nikmat Allah adalah diutusnya para rasul-rasul. Jadi para rasul diutus ke dunia ini adalah nikmat Allah. Seandainya tidak ada rasul diutus, bagaimana kondisi kita? Sesat, enggak paham agama. Allah pengin hamba yang diciptakan ini paham agama. Allah pengin hamba yang diciptakan ini mereka menjadi hamba-hamba yang baik. Maka dikirim para rasul, dikirim kitab-kitab itu untuk mengajari hamba-hambanya. Karena itu, kalau kita pengin bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah berikan nikmatnya berupa diturunkan Quran, cara bersyukurnya adalah kita pelajari Quran, kita baca Quran, kita amalkan Quran, kita hafalkan Quran. Maka inilah program kita, program hafalan seluruh Al-Quran. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan ayat-ayat yang bagus untuk dihafalkan, tinggal panjenengan apakah mau berusaha menghafalkan atau tidak, terserah panjenengan. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.